sampaikan ke Ayu. Tahu sih ibu dari tadi. Selalu ya. Jadi kita mau bersyukur ya terus kalau diberikan kesehatan terutama ya apalagi dia sekarang masih single parent. Mudah-mudahan kedepannya untuk tahun-tahun udah punya sosok pelantik. Takut mukanya ibu. Ya, ibu mah udah ketakutan ditinggal aja. Mau kemana emang. Walaupun takut katanya ntar kalau Ayu nikah lah sholat idul fitrinya nggak bareng lagi lakinya aja belum tahu sih ibu gimana ya, tapi kita nggak pernah tahu namanya jodoh kan gitu ibu takut aja ntar kalau lebaran selanjutnya ntar kamu sama suami kamu suami dari mana saya tadi sampai bilang kayak gitu kata ibu ya nggak takut aja kata ibu gitu takutnya ntar lupa sama ibu ya nggak mungkin lah pasti saya pulang sini balik lagi ke sini gitu. Mungkin doa ibu sendiri gini kali yuk selama sebulan kemarin setiap berdoa semoga ibu dapat jodoh yang terbaik. Iya orang tua saya selalu berdoanya begitu biar saya dapat yang terbaik biar saya bisa bahagia gitu. Mendoain dia biar bahagia. Bahagia kalau nggak ada pendamping ya benar-benar sayang juga sama ibu Maya terutama Bilqis gitu. Pokoknya bisa menjaga Ayu bahagia. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa lebih bahagia lah dibanding tahun-tahun sekarang. Thank you.